tahun peringatan Hari Olahraga Nasional yaitu pada tanggal 9 September, Kementerian Pemuda dari Olahraga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggelorakan seluruh rakyat Indonesia untuk bersemangat agar Indonesia sehat dan produktif. Mengingat situasi pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia saat ini, banyak sekali kegiatan yang tidak terlaksana. Berikut ini kami akan memberikan gambaran kegiatan Olimpiade untuk meriahkan Hari Olahraga Nasional. Selamat menyaksikan. Krismonita Dwi Putri merupakan salah satu atlet balap sepeda terbaik Indonesia saat ini. Di kejuaraan Asian Track Championship 2009, Krismonita berhasil menyabet perunggu di nomor 500 meter time trial putri. Puspa Arumsari adalah pesilat putri Indonesia. Ia adalah peraih medali emas pada kejuaraan dunia 2016 yang digelar di Jakarta. Lalu Muhammad Zohri adalah seorang pelari 100 meter Indonesia yang berhasil meraih medali emas dan menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia atletik junior 2018 yang berlangsung di Tampere, Finlandia dengan catatan waktu 10,18 detik. Gregoria Mariska Tunjung Jayanisi merupakan salah satu pemain bulu tangkis tunggal putri Indonesia. Ia merupakan salah satu atlet Indonesia yang berhasil lolos 16 besar di Olimpiade Tokyo 2021 dari tim badminton Indonesia. Medina Wardah Aulia, dia telah memegang gelar Master Internasional sejak 2020 dan Grandmaster Wanita sejak 2013. Medina adalah Grandmaster Wanita termuda di Indonesia. Ia meraih gelar ini saat berusia 16 tahun 2 bulan, mengalahkan rekor-rekor sebelumnya. Rifda Irvana Lutfi merupakan pesenam artistik Indonesia. Rifda merupakan peraih medali perak senam lantai pada Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-28 di Singapura tahun 2015. Aiman Cahyadi adalah pengendara sepeda Indonesia yang saat ini atlet balap sepeda untuk tim UCI Continental Mula Cycling Team. Aiman berhasil mempersembahkan medali emas pada cabang olahraga balap sepeda ITT pada SEA Games 2019. Rifan Nurmulki adalah atlet bola voli tim nasional Indonesia. Ia pun memiliki segudang prestasi. Selain menjadi pemain terbaik pada Proliga 2016, ia juga berhasil meraih medali emas pada SEA Games 2019 bersama tim voli putra Indonesia. Bahkan kini Rifan berhasil masuk ke dalam 5 besar top player liga elit Jepang. Hendra Purnama adalah atlet panahan yang berasal dari Indonesia. Ia merupakan anggota regu panahan Indonesia dalam beberapa turnamen internasional, termasuk kejuaraan panahan dunia dan Olimpiade musim panas 2016. Daniel Timonti Wenas adalah atlet basket yang saat ini berposisi sebagai point guard, yaitu posisi standar dalam bola basket dan bermain di Bali United Basketball Club sejak 2020. Evan Dimas Darmono adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain untuk klub Liga 1 Bayangkara pada posisi gelandang. Evan Dimas sukses membawa timnas Indonesia U19 menjuarai kejuaraan remaja U19 AFF 2013 dengan mengalahkan timnas Vietnam U19 di partai final. Saya akan menjadi atlet bulu tangkis.
Saya mau menjadi pemain timnas bola basket karena saya ingin. Kita melihat bulu tangkis seperti Taufik Hidayat. Saya ingin menjadi atlet badminton karena olahraganya terlihat seru dan juga menarik. Saya ingin menjadi atlet badminton. Jika diberi kesempatan, aku ingin menjadi atlet lari. Saya ingin menjadi atlet voli karena ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia. Saya Tapta. Kalau disuruh menjadi atlet sport, saya lebih memilih menjadi atlet e-sport. Thank you. Saya ingin menjadi atlet bulu tangkis seperti Apriyani agar bisa bertanding di Olimpiade. Aku ingin menjadi atlet sepeda dikarenakan olahraga bersepeda adalah olahraga favoritku. Saya ingin menjadi atlet memanah karena memanah itu sangat seru dan bagi saya ingin mencoba jadi atlet memanah. Makasih. Kalau ada kesempatan menjadi atlet, saya ingin menjadi atlet senam lantai. Aku ingin menjadi atlet e-sport karena aku ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sukses adalah memilik mereka yang rajin dan ingat bekerja, jangan pernah menyerah. Dalam hidup temukanlah alasan dan teruskanlah berjuang untuk mencoba.